Kita ke informasi lain, Saudara. Sejumlah kepala daerah seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo hadir di Kota Makassar dan bertemu dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Kehadiran para kepala daerah bukan untuk konsolidasi politik, namun untuk menghadiri resepsi pernikahan anak dari Dani Pomanto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sengaja datang ke Kota Makassar untuk menghadiri pernikahan anak pertama dari Muhammad Ramdan Pomanto. Kehadiran Ganjar Pranowo menarik perhatian warga di Kota Makassar. Bahkan sejumlah warga berebutan untuk berfoto bersama dengan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Selain Ganjar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tak lepas dari perhatian warga. Ridwan Kamil pun sibuk melayani permintaan warga untuk berfoto bersama. Tak hanya Ganjar, kepala daerah lain yang juga hadir adalah Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Keduanya datang memberikan doa restu sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Dan sangat bahagia, halal bihalal aja silaturahmi makan siang, semua makanan khas Sulawesi Selatan didatangkan alhamdulillah. Dan beliau sangat apresiatif. Ada satu program yang dilaksanakan itu ajudan milenial katanya juga dipakai di Sulawesi Selatan. Pak, selamat apa nih? Selamat lahir batin, Pak. Lahir batin. Sebagai arsitek bagaimana melihat masjid sebenarnya? Ya, saya doakan cepat selesai. Kan itu tinggal 10% lagi. Mudah-mudahan akhir tahun beres. Tetap dikontrol penuh. Untuk masjidnya paling bagus.